diterima job. Siapa sekarang yang harus saya kirim ke rumah sakit? Dik-dik. Halo? Gobang udah sadar. Oke, nanti saya kesana. Oke. Halo? Otak pembantaian Kang Gobang. Si Kemod. Sasaran berikutnya. Dik-dik. Oke. Nanti saya telepon balik. Barusan dari mana? Habis ketemu sama Kang Mus. Kita mau ngobrol di mana? Kamu boleh keluar? Boleh. Barusan udah ngomong sama Teki Nasi. Bos Dik-dik kan nitipin pasar ke kita. Kamu jangan pergi-pergi aja atuh. Iya, barusan itu sifatnya mendadak dan menesak. Ya udah. Undangan ulang tahunnya sudah selesai? Udah. Si Neng jam segini masih belum pulang kemana? Nggak tahu. Bukan nggak tahu, dicek. Ya, Mak. Kita ke tokonya aja dulu. Lihat-lihat harganya dulu. Nggak beli, nggak apa-apa. Yang penting, tahu dulu harganya. Iya, tapi besok. Kalau sekarang udah kesorean, nanti mamaku marah. Baru aja diomongin. Iya, Ma. Kamu di mana? Lagi ngebaso sama Kofifah. Kalau udah cepet pulang. Iya. Si Neng lagi sama temennya, lagi ngebaso. Emang udah lama gak ngebaso? Emak kan barusan baru habis makan. Emak cuma bilang aja, udah lama gak ngebaso, bukan minta. Mama kamu galak ya? Enggak, cuma bawel. Lagi ngomongin apa? Barusan Esi nawarin Ma baso. Ma gak mau, soalnya barusan baru aja makan. Oh. Halo? Halo? Maaf, aku tadi lagi riwe. Maaf, aku nelponnya bukan di waktu yang tepat. Gak apa-apa, aku seneng dapat perhatian dari kamu. Bukan perhatian, cuma pengen tahu aja. Penasaran keadaan kakak kamu gimana? Si Kemon gak ada. Ditelepon gak bisa. Kalau sampai nanti sore gak muncul, besok kita cari. Rita sepertinya mempermainkan perasaan saya. Kalau Ranti malah udah ninggalin saya. Itu lebih bagus. Biar sakit, tapi ada kepastian. Ini mah gimana ya? Antara iya dan tidak, antara ada dan tiada, serba gak jelas. Kalau saya gak tahu apa namanya, saya bukannya GR, tapi saya yakin dia suka sama saya. Tapi sekarang dia menghilang, menghindar. Sebabnya apa? Kejadiannya sehabis saya sama dia ngomongin masa lalu saya. Saya pernah ikut Kang Mus. Dia tahu siapa Kang Mus. Kicimpring Kang Mus. Suaranya Kicimpring. Dia tahu dari mana? Temennya, yang teman Kinanti juga. Kamu kenal dia? Cuma pernah ketemu aja.
waktu istrinya Kang Bahar meninggal. Waktu saya minta Kinanti sama dia, terus ketahuan. Sama terakhir dia datang ke sini, datengin Ranti. Halo? Yang. Bagus nggak, Jang? Bagus, Kang. Yang benar. Benar, Kang. Benar apa cuma mau nyeneng-nyenengin saya aja? Benar. Masa saya bohongin kamu? Kamu kenal Jupri di mana? Waktu itu dia mau beli sepatu di sini. Ada model yang dia suka, tapi nomornya nggak ada. Terus saya minta nomor HP dia. Buat kalau nomornya udah ada, saya bisa hubungi dia. Terus waktu udah ada, saya telepon, saya suruh kesini. Tapi di jalan dia kecopetan. Dia ngasih tahu saya tolong dia, minta bantuan Kang Murad. Dompetnya balik lagi. Abis itu deket sama kamu? Iya. Saya sama Prita juga sejarahnya sama. Deket gara-gara pernah kecopetan. Ngomong di telepon mah susah. Boros pulsa sama kuping panas. Mending kita ketemu aja. Di mana? Biasa. Jam berapa? 1 sampai 1,5 jam dari sekarang. Oke. Okay. Waktu aku bilang mau nikah, orang tuaku kaget, nanya, kenapa kedadak mau nikah? Emangnya pacar kamu udah kenapa? Boro-boro udah kenapa? Dipegang aja nggak mau kamu mah. Kan. Terus rencana Akang ke depannya gimana? Saya mau kontrak satu rumah. Kontrak gak apa-apa, asal jangan ikut sama mertua. Iya. Bukan ikut orang tua. Iya. Biar kita bisa mandiri, ngurus rumah tangga sendiri. Iya, tapi rumah yang biasa aja. Kecil, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Yang penting halamannya luas, biar bisa ngejemur banyak kicimpring. Kalau Akang udah ngontrak rumah khusus buat produksi kicimpring, sayang kalau karyawannya nggak banyak. Pasti saya bakal nambah karyawan. Berapa orang? 2 aja. Sepasang. Laki-laki 1, perempuan 1. Kalau rezekinya dikasih laki-laki semua atau perempuan semua gimana? Ya udah nggak apa-apa. Sebentar, orang tua kamu udah tahu kalau aku ngelamar kamu? Udah. Istri saya udah setuju. Dia kayaknya nggak ada pilihan lain kecuali ngedukung saya habis-habisan. Cuma usaha kicimpring yang bisa dipakai buat ngejamin agar dapur terus ngebul sama anak saya. Terus sekolah. Jadinya kapan kamu sama orang tua kamu ke rumah Imas? Lusa. Berarti besok Imas harus pulang duluan? Iya. Malah kamu yang muncul. Biasanya Kang Pipit satu paket sama Kang Murad. Iya, tapi tadi saya tinggal makan. Mungkin dia marah. Saya mau cari dia dulu. Halo? Di mana? Di rumah sakit. Besuk Gobang? Iya. Buat apa kamu besuk orang yang gak peduli sama kamu? Orang yang sudah bohong sama kamu. Saya ikut prihatin. Waktu kamu yang susah, memang dia prihatin sama kamu. Waktu kamu butuh bantuan, memang dia yang bantu kamu. Enggak. Oh, sekarang kamu tahu dia ada di rumah sakit, itu sudah cukup.
mau jenguk Bobang? Iya, Kang. Bobang baru sadar, tapi kondisinya belum stabil. Jangan besuk sekarang. Iya, Kang. Salam aja buat Kang Bobang. Iya. Barusan Kang Pipit dari Kang Murad. Kemana? Keluar. Kalau Kang Bobang belum bisa dibesuk, saya pulang dulu. Iya. Halo, kamu di mana? Cari kamu di tempat tadi. Itu Kang Muradnya ada? Udah tahu. Kim, kamu dari mana? Dari dalam. Tadinya mau besuk Kang Gobang, kata Kang Murad. Kang Gobang udah sadar, tapi belum bisa dibesuk. Sekarang mau kemana? Mau lihat Gobang? Belum boleh sama dokter. Sebentar. Nanti dokternya marah. Nanti kamu disuntik. Besok balik lagi aja. Iya, saya pulang dulu. Oke. Terima job. Siapa sekarang yang harus saya kirim ke rumah sakit? Dik-dik. Oke. Saya besok harus ke Sumedang. Perintah Teh Kinasi. Saya minta tolong Kang Murad yang tahu jauh di sini. Siap. Jangan lupa pulangnya bawa tahu Sumedang. Makanan aja yang dipikirin. Marah-marah aja. Apa? Di mana, Bos? Di tempat biasa. Aku lagi di jalan, sebentar lagi sampai. Oke. Kapan akan mau besok Kang Gobang? Akan enggak ada rencana besok Kang Gobang? Tunggu dia sadar. Saya boleh ikut? Ya. Kang Gobang udah sadar, tapi belum bisa ditengok. Iya. Besok saya berangkat ke Sumedang. Sementara saya nggak ada, Kang Murad jangan handle urusan rumah sakit. Ya. Itu aja kan laporannya? Ya. Kang, saya boleh ikut? Saya mau ke dalam, mau ikut? Bukan ke dalam. Nanti kalau mau besok Kang Gobang. Boleh. Kapan, Kang? Besok. Selamat siang, Bos. Bos, saya sama Nana mau store. Dapat berapa dompet? 3, Bos. Masa cuma 3 dompet kayak copet baru aja? Nana kan memang baru. Tapi kan kamu sudah semester 2, sebentar lagi UAS. Besok saya usahakan lebih dari 3, Bos. Ya sudah sana, saya mau istirahat. Memangnya kita harus menghasilkan berapa dompet sehari?
Bos nggak bilang harus berapa, tapi lebih banyak dompet yang kita dapat itu lebih bagus. Tiga itu termasuk sedikit. Iya, kecuali di dalam masing-masing dompet minimal uangnya 1 juta. Memangnya kita bisa tahu isi dompet sebelum dicopet? Bisa. Gimana caranya? Kita tanya sama yang punya dompet sebelum kita copet. Isi dompetnya berapa? Lapor, Bos. Bentar. Si Jenggo kangen sama kamu. Lapor, Bos. Ya. Dimas pamit, Teh. Besok mau berangkat ke Sumedang. Dik-dik sama keluarganya kapan? Besok, Bos. Gobang sudah lewat. Besok giliran Dik-dik. Dimas minta doa restunya, Teh. Iya.